Assalamualaikum. Tapi ini saya ingin bicara tentang puisi. Puisi yang saya awali dari percakapan dengan seorang teman yang mau berterus terang bahwa dia tidak paham puisi. Bahkan dia cerita ketika saya beberapa kali membacakan puisi dalam satu acara gitu. Ya, maaf ya Mas ya. Sebenarnya aku enggak paham maksudnya apa. Ya, standar ketika saya ditanya, kok saya enggak paham puisi itu ya? Biasanya jawaban saya begini. Sama. Puisi enggak harus dipahami, dirasain aja. Ini bercandaan aja sebenarnya. Karena memang ada beberapa puisi yang memang kita bisa nikmati dengan cara ada kerelaan. Ini kayak saya ya, mohon maaf kalau ini tidak akademis ya. Ini bukan kajian yang akademis, ini hanya dari pandangan seorang yang sangat menyukai puisi. Mungkin kalau teman-teman ada yang belum tahu cerita saya, hubungan saya dengan puisi ya. Saya dengan puisi ini sudah cukup lama, sejak sekolah menengah saya sudah suka dengan puisi. Jadi kedekatan saya dengan puisi sebenarnya juga punya masalah dengan tadi itu beberapa. Kadang-kadang saya tidak agak sulit memahami gitu. Tapi biasanya ini mungkin sekedar tips agak ngawur gitu ya, dengan cara saya. Sebenarnya kita awali dengan kerelaan gitu ya. Jadi karena puisi ini adalah ada majas, ada hiasan gitu-gitu kan. Sehingga jangan memaksakan kita memahami lektor-lektor. Jadi ada kerelaan dari kita sebagai pembaca itu untuk menerima aja dulu. Kita terima dulu aja. Ini si penulis ini mau ngajak kemana sih? Rasakan dulu saja. Kalau sampai akhir puisi kita tetap belum mendapatkan apa-apa, ulangi lagi baca. Pelan-pelan. Sebenarnya ketika kita mendengarkan seorang membacakan puisi dengan cara delivery yang bagus, biasanya kita dapat kok. Tiba-tiba feel-nya dapat. Saya akan mencoba membaca satu puisi yang agak panjang karya Gunawan Muhammad dalam buku 70 kumpulan puisi dia. Ini sebenarnya puisi Gunawan Muhammad yang dia tulis di tahun 1994 sampai 1996. Ini 2 tahun, puisinya agak panjang. Saya bacakan. Nanti teman-teman sambil iseng ikut merasakan aja ya, rasakan. Kalau enggak dapat nanti kita bahas lagi, kita ulang. Pokoknya jangan terlalu dipaksa lah, namanya puisi itu. Kita mamah pelan-pelan. Judulnya Sirkus. Sudah kau duga, tak ada lagi yang datang ke dalam tenda. Hanya 4 turis setengah buta yang turun ke pelabuhan dari sebuah kapal hitam Yokohama, berbisik, ayo catat kenangan. Dan pada cari kertas merang, mereka tuliskan namamu. Barangkali namamu. Diterapis, kau tak menangis. Dan di atas kau mungkin melihat malaikat, musafir, bergilir. Langit seperti kejang, senja akan berakhir. Azan seperti sebuah jerit ambulan, dan dongeng teka-teki seperti permen, seperti lilin, dibawakan untuk anak-anak yang terbaring dalam sebuah barak yang jauh, rumah yang jauh. Ini sebuah distrik yang lelah. Orang berkata, Banten yang tua, ini sebuah distrik yang kalah. Tidak, aku coba bantah. Tapi di arena, badut yang mulai lapar pun mencoba baca bayangnya sendiri pada kain terpal. Kok aku juga kehilangan?
terdengar seorang bersenandung di belakang panggung. Seseorang menghilang ke dalam ruang rias, menghapus bubur pada paras, seperti menghapus jejak, seperti menguliti ingatan, menguliti hati. Ini, katanya, akan mengubah kita jadi kenyataan. Sirkus adalah sebuah mimpi. Sirkus sebuah mimpi. Tapi di luar kenyataan rayau batas. Seperti kejaran desir hujan pada muka kolam. Rutin air yang seakan membentuk bekas. Beribu lingkaran, riak, kilau, biru. Mungkin juga bunyi, janji. Dan kau turun dari terapis. Kau tak heran, tak ada parade kuda. Tak ada sebaris gadis dalam kaos putih. Beruang yang tertatih-tatih. Hanya gerak kurcaci yang menyusun sebuah ilusi. Lihat, tubuh kitalah yang memerdekakan kita malam ini. Tubuh kita hanya minta kita untuk tak mati sebenarnya. Tubuh kita hanya ingin bersentuhan dengan girang pagi, geletar burung jantan, hangat uap kopi, dan mendengar sebuah amar yang ringan seperti hidup sekedar singgah minum di perjalanan. Tapi di lapangan ini, sirkus pernah datang. Kau terbang, akrobat meloncati sirkel api, seakan burung yang menari. Kita hewan yang pernah membentuk sesuatu, katamu, dari takut itu, sebuah struktur dalam ketakutan, seperti sebuah kota dalam hutan. Hanya akhirnya kuli-kuli akan mengusung papan reklame, umbul-umbul lama kita yang oranye, melepas tenda. Iring-iringan akan berpindah ke tenggara, katamu, arah Tasik. Dan seperti petilasan tua, di sini akan menunggu rumput yang gemuk. Tak ada panitia, tak ada yang berkata, kami tak akan lupa. Tapi kau adalah orang yang percaya bahwa lupa akan membebaskan kita. 1994 sampai 1996. Gunawan Muhammad. Ya, ini puisi tentang sirkus. Sebenarnya kalau kita sebagai pembaca puisi ini, memang settingannya adalah settingan sirkus dengan tenda besar, ya. Sirkus yang secara umum sekarang sudah mulai sepi penonton. Digambarkan begitu kan, sudah sepi penonton. Tapi inilah khas Gunawan Muhammad. Saya sering melihat puisi-puisi beliau ini, puisi-puisi yang memberikan ruang pada pembaca dalam tabir-tabir ketidaktahuan. Seperti kata-kata barangkali, sering muncul begitu kan. Kan seperti membuka ruang-ruang kemungkinan. Dan di penggalan-penggalannya itu, penggalan-penggalan kalimatnya ini, Gunawan sering sekali mengajak kita berpikir tentang sesuatu yang lentur, jadi bisa membawa pembaca kemana-mana. Contoh ketika kita, mungkin paling nyaman kan kita akan mendapatkan ekornya, koda. Kalau dalam lagu itu koda, ekornya, cambukan ekornya yang paling asik ini kan di paling akhir tadi kan, ketika
kami tak akan lupa. Tapi kau adalah orang yang percaya bahwa lupa akan membebaskan kita. Ini kan kayak, gitu ya. Bayangkan ketika kita dalam kita dua orang kekasih yang sedang jatuh cinta. Kalimat yang sering muncul dalam sepasang kekasih kan, kok kayaknya gak akan melupakanmu, gitu kan. Tapi ternyata, kenyataan kita gak tahu seperti apa. Dan ternyata lupa itu terkadang malah membebaskan kita. Tanpa lupa kita gak bisa move on. Ya, ketika ada sesuatu. Di satu contoh ini kodanya. Dan itu bisa diarahkan kemana-mana. Ya. Koda ini bisa, ekornya, ekor puisi ini bisa kemana-mana. Begitu juga tentang bagaimana seorang yang menghapus riasan. Bayangkan secara visualisasi. Ya. Seorang yang menghapus riasannya di belakang panggung. Seperti menghapus jejak. Seperti menguliti ingatan. Menguliti hati. Kata dia, si orang ini akan mengubah kita jadi kenyataan. Jadi di panggung, karena sirkus adalah sebuah mimpi. Jadi seringkali kan kita ada dalam sirkus-sirkus kita. Tidak di tenda atau panggung-panggung sirkus. Tapi jangan-jangan kita dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan sirkus dengan menutup topeng-topeng. Kita meninggalkan kenyataan dengan berpura-pura menjadi seseorang misalnya. Ini kelenturan puisi. Ya, dan banyak lagi sebenarnya hal-hal itu ya. Bagaimana diawali dengan tangisan, terus ada kata kehilangan, ya. Terus ingatan yang dihapus. Terus bagaimana lupa ternyata pun justru membebaskan. Ya, ini mungkin tidak membantu teman-teman yang masih belum bisa menghayati atau menikmati puisi. Tapi paling tidak saya hanya ingin berbagi bagaimana saya menikmati sebuah puisi. Ya. Saya pernah ditanya dalam satu acara, kenapa saya memilih puisi. Dalam dua buku saya menulis dua buku dan isinya puisi semua. Sebenarnya agak terpojok juga, apa ya, kenapa saya puisi? Kamu bukan cerpen, kamu bukan novel. Yang secara pasar bisa jadi itu lebih menarik. Gitu. Tapi jawabannya ada di kepala saya saat itu, atau mungkin sampai sekarang pun rasanya ini jawabannya. Bahwa puisi ini adalah pendek, bisa jadi lebih pendek daripada karya lainnya, cerpen atau prosa atau novel. Tapi yang tak berpanjang-panjang kata itu memiliki kelenturan-kelenturan yang bisa membuat imajinasi kita sebagai pembaca kemana-mana. Bahkan di buku pertama saya ada seorang pembeli yang saya kaget juga. Dia bukan orang yang suka puisi tapi membeli buku saya dan dalam satu hari kami dipertemukan dan dia cerita. Mas, saya itu lama betul saya menghubung-hubungkan masing-masing puisi itu. Tanggap sebagai sebuah cerita. Saya kaget juga karena sebenarnya antologi puisi saya yang pertama itu sama sekali tidak saya ikat-ikat dalam satu tema. Jadi saya berlepasan saja ya. Paling urutannya aja memang dibuat seperti awal kenal di endingnya tentang kematian dan sebagainya. Tapi sebenarnya tidak disusun dalam sebuah kumpalan rangkaian tema yang terhubung sebenarnya. Tapi ternyata ada seorang teman yang menjadikan pembaca dan dia mencoba menghubung-hubungkan sendiri. Menurut saya sih ternyata seru juga ya. Itu kan kayak puzzle ya. Bisa jadi begitu. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang pengen mencoba perkenalan dengan puisi lebih dalam, coba aja. Yang penting jangan cepat-cepat jangan kita biarkan aja kita itu menerima bagaimana puisi itu bekerja gitu. Kita nikmati aja. Kata-katanya yang lentur itu pelan-pelan kita nikmati. Kalau imajinasi kita jalan, kata-kata yang kita nikmati, rasanya akan terasa. Mungkin. Ya, mungkin itu dulu ya. Sekedar berbagi bagaimana, bukan tips kali ya, atau tips juga bisa jadi tipsnya. Bagaimana saya menikmati puisi. Tadi Gunawan Muhammad, ini termasuk salah satu penulis favorit saya. Oke? Selamat mencoba.
baca puisi, puisi itu nutrisi. Salam literasi. Assalamualaikum.